Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita akan membuat cipta karya membuat tempat pensil dari botol bekas. Bahan-bahannya botol bekas, pita, kertas bergambar, selotip, lem, gunting, cutter. Kita mulai dari ini. Potong. Setelah kita potong, ini masih ada sedikit. Ini kita harus. Nah, jadinya seperti ini. Plastiknya kita lepas. Setelah dilepas, jadinya seperti ini. Kita tempel gambar. Kita tempel gambar satu-satu ya. Setelah ditempel semua seperti ini, waktunya menempel pita, tapi bukan sama lem, nanti nggak kuat sama kabelting. Setelah pita ditempelkan, tinggal kita masukkan alatnya. Nah, sudah jadi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.